190 ya. Jutaan ya. Kalah gitu ya, ada anak yang kalah gitu. Hah? Meja dilempar, kursi dilempar, kursi jalan dibanting. Hai Dendi, selamat datang di Drum and Drum. Hari ini gue lagi ada di Surabaya dan gue barusan aja nyampe di depan rumah seorang drummer muda Indonesia ya. Umurnya baru 13 tahun. Gila sih, mainnya jago banget. Terus selain jago, dia punya koleksi drum yang mantep. Ya udah kalau gitu kita langsung masuk aja ya ke rumahnya ya. Halo, Alvin. Ini habis pulang sekolah ya? Iya, habis selesai sekolah online. Ayo, ini dia Alvin Klot. Apa kabar Alvin? Baik, Om. Kita udah 2 tahun ya gak ketemu ya? Iya, tambah gemukan. Iya, kamu tahu aja sih. Kamu tambah tinggi loh. Iya. Sering main sepeda? Iya, sekarang sepedaan terus. Oh gitu. Wah, keren. Jadi sekolah masih online nih? Online. Sejak pandemi sudah online. Kelas berapa sih sekarang? Kelas 8. Kelas 8 itu berati SMP kelas? Kelas 2, kelas 2 SMP. Kelas 2? Ini drum-drum lagi dijemur ya? Iya, dikeluarin. Di lapang. Udah lama gak dipakai ya? Iya. Wah, ini sepedamu yang mana nih? Yang biru. Yang biru ini? Iya. Kamu terjauh main sepeda sampai berapa kilo? 178 kilometer. 178 kilo main sepeda. Itu tiap weekend sering main sepeda? Iya, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu? Iya. Mana drum-drummu? Nah, ini. Wah, ini ada bapaknya Alvin nih. Wih. Nah. Ini Yamaha PHX, salah satu drum termahal di dunia. Ya bener gak sih, Vin? Iya, bener. Ini yang belanja drum tuh kamu atau bapakmu? Papi. Oh, bapak. Om, sini dulu, Om. Iya, Om. Ini belinya kapan? Ini Alvin lama, Pak. 5 tahun yang lalu mungkin ya. 5 tahun yang lalu? Iya, belum, kakinya belum nyampe. Iya. Ini dapat ini di mana? Dulu belinya? Ini dulu pesen dulu, Pak. Ini dulu pesen 1 tahun. Ini, ya, 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun pesennya? Iya, jadi ini kan by order kalau ini. Ini by order. Oh. Kalau ini mana harus tahu ukurannya. Bentar, yang ini harganya berapa waktu itu? Dulu double bass drum itu. Oh, ini double bass drum maksudnya? Iya, double bass drum. Piro? Berapa? 200 ada? Nggak sampai situ. Nggak sampai 200 juta? Pas sedikit. 190 ya. Jutaan ya? Tapi double bass drum? Double bass drum. Defekal. Udah lama ini mirip punyanya Defekal. Hmm, 10 juta sekarang? Boleh lah, buat tipe semua. 10 juta ini doang nih, standnya doang. Waduh, ini nih, ini drum favorit gua nih. Sonor SQ2. Tapi ini kecil ya, Meh? 20 ya, Pak. 20 ya? Dulu kan, dia kan masih kecil. Makanya saya, kalau yang 22 kan nggak cukup. Saya gambar yang, minta yang 22. Yang 20. 20. Ya. Ini karena, dibeli karena Alvin waktu itu masih kecil ya? Ini dulu kan, kecil kan masih kacau, Pak. Iya. Dulu suka debekel. Iya. Minta drum, beli debekel. Ini ya, beli Yamaha. Suka sama Benny Grip. Beli Sonor. SQ2. Dulu. Wah, ini ada drum lagi nih. Ini Ludwig seri New Sonic ya? New Sonic ya. Ini drum dalam rangka dipanas-panasin ya, Om? Iya, anu. Atau? Kan, ini kan 2 tahun gak pernah dipakai. Dan 2 tahun gak pernah dipakai. Jadi, ini pas kebetulan tak jemur, tak angin-angin. Baru ini baru buka ini. Biar kayunya panas. Wah. Pas kok kamu kesini. Tapi Alvin tuh katanya di-endorse sama Ludwig ya? Iya, Ludwig sama simbalnya Siljian. Oh, oke. Udah berapa tahun? Kalau Ludwig 5 tahun, kalau Siljian seumur selama-lamanya, seumur hidup. Seumur itu. Jadi di kontrak Siljian seumur hidup? Iya, semuanya seumur hidup kalau Siljian. Oh gitu. Jadi kalau Siljian itu seumur hidup, cuman kalau kita sudah mau anu, kita yang mengundurkan diri. Oh, ya, kalau jadi tinggal, begitu ditawarin kontrak, ya, seumur hidup ya, gitu? Dari sananya, itu. Tapi kalau kita ada tawaran mungkin bosen mau cari sound yang lain, kemana kita yang mengajukan? Kita yang mengajukan resign ya, gitu ya? Ya, itu. Kita yang mengajukan mundurkan diri.
Oke, ini sama head-headnya juga nih di Android? Nggak, nggak. Karena banyak-banyak, Bang. Sales banget. Tapi ini harganya berapa, Om? Ini kalau beli mungkin prosesnya 60-an, 60-70-an. 60-70 ya, juta ya ini ya? Ludwig New Sonic. Kalau SQ2 ini tadi harganya berapa? Ini berapa ini? 170-an. Lupa siapa? Iya. Gak lama. Saking lupa. Banyaknya juga lupa. Koleksi snare ada nambah kak? Ya nambah sedikit lah. Nambah ya. Oke, kita mau lihat koleksi snare ya. Koleksi snare yang ada di dalam rumahnya ini kira-kira nambah berapa? Yuk, let's go. Wah, ini kalau kalian nonton video Drum and Drum berapa tahun lalu, gue udah pernah review snare-nya ada sekitar berapa? 50-an ya, Om ya? Iya. 40. Ada 40-an. Ini kayaknya udah 50 sih, coba kita lihat ya. Coba kita lihat sini. Wow. Rapi ya, masih rapi ya? Rapi ya. Ada yang di tas-tas ini, Bang. Api ya? Taruh tas. Ini ada yang di plas, ini semua snare-nya diplastikin supaya nggak karat ya? Iya, Vin ya? Benar. Terus ada yang di tas-tas ini apa nih, Vin? Ini yang sering kamu bawa? Iya. Coba lihat nih. Iya. Vin, dari semua ini kamu suka yang mana, Vin? Ya pastinya Black Beauty sama ini. Apa ini? SQ2. Terus apa lagi? Iya, itu toh. Dari dulu sama pakai itu aja. Black Beauty sama ini. Iya, SQ2. Oh, wah ini DW Black Gold nih. Itu punya Om Brian itu. Favorit gue itu beli dari Brian. Brian saya paksa. Brian Sila. Kamu Mas Bri nggak jual ke aku. Padahal aku udah siap 2,5 itu. Tapi Om Hari 2,7 ya udahlah selisih dikit. Bal enggak usah beli, bal pakai bal. Oh, itu favorit gue tuh. Oke. Sekarang kita ke studionya Alvin ya. Let's go. Wah. Ini dia studionya Alvin. Ini studio tempat kamu latihan drum. Iya. Wow, ini record juga di sini. Oh, rekaman-rekaman yang biasa kamu bikin video di Instagram. Di sini ya? Iya. Rekamnya pakai apa, Vin? Pakai HP biasa, iPhone. Jadi pakai iPhone biasa gitu? Iya. Oh, oke. Okay. Coba mainin dong. Wah. Keren banget Mas dong. Keren banget yang mainnya ya. Iya. Ajarin aku dong main drum, Vin. Wah, Om kan udah jago. Harusnya belum dong. Om yang ngajarin kamu, Vin. Enggak lah, aku pengen belajar coba dari kamu. Coba, kamu punya licks andalan enggak? Itu barusan nih licks yang sering dipakai untuk sekarang. Oh ya, coba lagi. Coba lagi. Coba dong, aku coba. Pinjam ya sticknya ya. Siap. Pendek banget ya sticknya. Iya. Gimana? Drak tak tung. Drak tak tung. Ya. Oh gitu. Deng tak dan tung. Ya gitu. Gitu ya? Iya, drak tak tung tung tung. Enggak tahu benar apa salah. Tapi susah banget nih. Ya. Duduk lagi dong di sini, duduk lagi, Vin. Thank you.
Keren banget. Eh, Vin. Ya. Kamu di endorse mulai dari umur berapa tahun? Dulu 10 tahun. Umur 10 tahun. Sebelumnya drum elektrik dulu, terus Ludwig Children itu 11 tahun. Kalau yang drum elektrik itu 10 tahun. Oh, jadi umur 10 tahun udah di endorse. Iya. Kamu seneng enggak kalau kamu dapat endorse gitu? Wah, seneng banget. Dulu enggak nyangka sampai diajak ke Jakarta, diajak tanda tangan kontrak itu. Wow, gila. Jadi umur 10 tahun di endorse sama drum elektrik Roland. Iya. Terus 11 tahun sudah di endorse drum Ludwig dan Biljian ya simbalnya. Iya. Kamu abis ini ada rencana apa lagi? Oh, sekarang mungkin ya cuman latihan-latihan upload-upload di Instagram. Soalnya kan pandemi gini, show-show gitu jarang, apalagi sama band tuh. Udah nggak pernah. Pengalian, apa nama bandmu? The Camille's Band. The Camille's Band. Ya. Kalian bisa cek videonya The Camille's, gue sering nonton. Mereka kalau cover-cover lagu sadis banget. Oke, Vin, aku punya challenge sama kamu. Kamu tunggu di sini ya. Siap. Oke. Tungguin. Alright. Di sini ada beberapa lagu nih yang nanti aku bakal challenge kamu. Wah, lagu apa tuh? Lagu yang paling susah apa menurutmu? Sekarang. Indonesia deh, lagu Indonesia yang susah apa? Wah, Isyana. 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 Kalau dari luar negeri? Luar negeri, untuk saat ini Toto. Toto lagu yang mana salah satunya? Yang udah lama, yang itu apa? Dave Guns King judulnya. Oke, ini dengerin ya lagu ini ya. Siap. Terus kamu ikutin ya, oke? Siap. Gampang lah ya? Ya, bisa. Gampang? Oke, gampang. Ada satu lagu lagi. Tarik nafas dulu. Ada satu lagu lagi. Siap? Siap. Oke, dengerin, terus langsung mainkan. Langsung bisa loh dia. Vin, berarti kalau setiap hari latihan drumnya sering mainin lagu-lagu ini atau emang latihan free aja, drum solo gitu? Semuanya, lagu, terus solo, sticking, semuanya kalau latihan gitu. Drum ya. Tapi setiap hari masih latihan? Masih latihan? Masih. Sehari berapa lama kalau latihan? 1,5 jam, kadang-kadang 2 jam. Oh, itu tuh makanya kalau mau jago lo harus latihan, ya nggak? Iya, tiap hari. Wah. Oke, ini ada satu lagi nih. Langsung ya, bisa? Siap. Isyana semua. itu kan tadi ada rubah tempo, Vin. Iya, yang terakhir ya, Ilsukno yang terakhir. Iya, ini bagian terakhir ya. Iya. Itu kan tadi ada rubah tempo, kamu gimana cara bisa tahunya? Ya, soalnya ngulik semua lagu Isyana, jadi benar-benar diulik, benar-benar didengar sampai pas. Oh, jadi apa namanya, pengaruh tuh ya, jadi hafal ya? Iya. Jadi hafal ya kalau sering didengerin, terus sering dimainkan tiap juga ya? Tiap hari, iya. Jadi hafal ya? Hafal. Wah, luar biasa, Alvin. Kalau ngomongin kompetisi drum gitu, kamu sering juara dong di sini pasti ya? Iya, kalau yang sering di Indonesia, tapi yang paling excited itu di luar negeri. Ada 2, Malaysia sama Hong Kong, iya. Jadi kamu ikutan kompetisi sampai ke luar negeri sana? Iya. Di mana aja, negara mana aja yang pernah? Malaysia, Hong Kong, Singapura. Tapi Malaysia, Hong Kong ini yang juara.
Yang juara? Iya. Juara berapa? Juara satu semua. Juara satu semua di Malaysia sama Hong Kong? Iya. Amazing. Paling tapi yang paling baru itu Hong Kong tahun 2019. Pas banget sebelum pandemi. Terus gimana orang-orang ngelihat kamu dari Indonesia? Itu cuman kamu doang Indonesia atau banyak? Pas itu tahun 2019 tuh yang Indonesia cuman Alvin. Oh gitu. Tahun ini ada dari Indonesia tapi online. Oh online. Iya. Kurang seru ya? Iya offline. Ya? Offline lebih panas. Lebih panas ya. Oh ya, terus gimana orang-orang Indonesia, apa orang-orang Hong Kong dan negara-negara lainnya? Wah, lihat? Kalau itu orang Cina itu keras ya. Kalau misalkan kalah gitu ya, ada anak yang kalah gitu, meja dilempar, kursi dilempar, stick drum dibanting. Kalau Hong Kong gitu. Masa? Kalau Malaysia masih itulah. Masih santai ya. Santai. Tapi kalau di Hong Kong kalau kalah gitu dia banting-banting. Iya. Tapi di Hong Kong kebanyakan kalau yang kategori kecil ya itu bacanut. Kalau kategori yang atas-atas itu baru yang enak-enak. Freestyle. Iya. Main bukan dia, bukan freestyle tapi enak-enak. Oke, Vin. Wah, ini luar biasa. Ini gue bangga banget punya anak muda, drummer muda Indonesia kayak Alvin Klot. Umurnya baru 13 tahun. Dia punya prestasi di sana yang luar biasa. Terus juga, tadi kita ngelihat koleksi drumnya, ya ampun, bikin gue ngiler. Kabarinnya kok dijual murah? Kasih tahu bapakmu ya? Iya. Papi yang tahu. Oh, gitu? Iya. Oke, ini kayaknya Alvin nggak afdol kalau dia nggak main full song. Alright? Habis ini main dulu ya? Iya. Oke, terima kasih Alvin. Dan buat teman-teman semuanya, selamat menyaksikan. Ini dia, Alvin Klot. Let's go! Jago banget. Kamu belajar lagu itu tuh berapa lama? Yang Il Sogno ini 4 hari. Ya? Ya kan itu lagunya lumayan susah ya? Iya. Berliku-liku, temponya ganti-ganti. Iya. Ya. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin ya. Kamu pengen main drum tuh di depan siapa? Pengen main drum di depan Pak Presiden. Pak Presiden Jokowi? Iya. Bukannya udah pernah ya?
Ya, pengen lagi. Oh iya, dua kali. Sekali aja nggak cukup ya. Ya, semoga Pak Presiden nonton ini ya. Tapi selain Pak Presiden, siapa? Pengen main drum bareng Isyana Saraswati. Ya, semoga Kak Isyana lihat video ini. Pengen banget dari dulu. Pengen banget ya? Iya. Kamu saking ngefans ya? Ngefans ya. Banget gak sih sama Isyana? Fans banget. Oh ya? Fans banget. Jadi itu harapanmu ya. Bisa main ya. Bareng atau main di depannya ya. Kak Isyana ya? Iya. Semoga kesampaian ya suatu hari ya. Oke, okay. Makasih Vin. Ya, sukses terus, semangat terus ya. Ya, balik sekolah lagi. Yuk. Terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton. Habis ini kita datangin siapa lagi di Drum and Drum, silakan tulis di komentar. Alright.